Kali ini saya akan memperbaiki TV Samsung 29 inch. Nah, ini kerusakannya ada di bagian powernya tidak mau start ya. Kita coba tes. Lihat lampu indikator ataupun lampu powernya tidak nyala, kadang nyala, kadang tidak, tapi belum sempat start ya untuk TV merek Samsung. Kita coba lagi, udah tidak mau nyala guys. Oke guys, ini TV sudah saya buka dan terlihat dari mesin ini dengan merek Samsung, dan kerusakannya ada di bagian mana ataupun di bagian mana yang mengalami kerusakan, karena posisi TV ini kadang nyala ya, kadang tidak. Dan untuk lampu indikatornya tadi sudah saya tes, ternyata kadang hidup kadang tidak, tapi pas posisi indikator nyala tapi tidak mengeluarkan layar gambar di tampilan TV tabung Samsung 29 inch. Dan saya akan mulai pembaruan untuk bagian penyolderan ya guys. Nah, ini penyolderannya mungkin bisa jadi, kalau Samsung yang sering terjadi adalah karena solderannya pada tipis ya guys. Jadi ini perlu saya perbarui semua, nanti kelihatan apakah TV ini bisa start atau tidak. Nah, kita mulai dari posisi bagian IC, bukan IC ya, tapi dari komponen-komponen yang mengalami jalurnya berpecah. Saya akan mulai pengecekan di bagian elko besar, elko output sekunder dari trafo tegangan 115 volt. Ya, ini kalau TV 29 inch biasanya mencapai 120 volt ya guys. Nanti kita coba lihat dulu di tampilan layar voltmeter tersebut. Kita coba tes. Coba tes, dia tegangan ada 128 volt guys ya. Ini TV sudah nyala guys, ada 128 volt ya. Jadi untuk tegangan
berapa ini untuk tegangan bagian dari filamen tabungnya. Kita akan coba lihat ada berapa tegangan. Dia menunjukkan untuk tegangan dari filamen tabungnya ada 200 volt, guys. Ya, 200 volt. Ini untuk TV 29 in untuk merek Samsung ya, guys. Ya. Jadi ini kerusakannya cuman hanya ada bagian jalur yang mengalami retak ya. Mengalami retak. Dan saya coba tes di bagian output vertikal, guys. Ya. Untuk vertikalnya saya coba lihat dulu ada berapa ketegangan yang dikeluarkan dari playback. Nah, di center sini. Untuk tegangan ya, kalau ini tegangan ada 13 min 13. Ini adalah min 13, guys. Ini adalah min 13. Dan untuk yang satunya lagi ini ada 17 sampai 18 volt, guys. Nah, ini kemungkinan bisa jadi ke jalur ke vertikal, guys. Nah, terlihat. Oke. Jadi kemungkinan besar ini ada di bagian kerusakannya di titik-titik yang mengalami keretakan. Memang semua rata untuk TV Samsung, memang PCB-nya agak sedikit lembek. Jadi perlu diperbarui untuk jalur-jalur yang mengalami retak dan ataupun diperbarui kembali. Oke. Nyala ya, guys. Kita coba lihat.